terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini adalah saudara Vico Fahriza atau FF, yang bersangkutan merupakan public figure terutama berkecimpung di bidang stand up comedy. Pelaku membeli tembakau sintetis ini ya dari media sosial, kemudian mengkonsumsinya sendiri dengan alasan karena yang bersangkutan merasa sulit untuk tidur. Oke ya, cukup ya. Ya.